Halo, assalamualaikum. Oke, hari ini saya akan membuat roti yang sedang viral ya, Bunda. Namanya roti awan. Untuk bahan-bahan, ini saya pakai putih telur ada 3 butir, kemudian tepung maizenanya 1 sendok makan. Ditambah dengan gula pasirnya 3 sendok makan. Ini nanti akan saya tambahkan sedikit vanili. Kemudian untuk pewarna makanannya saya memakai warna biru ya Bunda. Oke, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like and subscribe-nya. Telurnya saya akan kocok bersama dengan gula pasir. Gulanya tapi sedikit demi sedikit ya. Diaduk kembali sampai merata saja. Tercampur rata, ini akan saya ambil sedikit saja ya Bunda. Saya akan tambahkan pewarna warna biru. Ya, ini sudah saya siapkan kertas roti dan ini ya Bunda akan namanya lupa jadinya. Saya timpa lagi yang warna putih lagi ya, setelah warna biru sudah selesai. Oke, seperti ini ya Bunda. Ini tinggal saya panggang. Ini akan saya panggang 30 menit gunakan api sedang. Tutup rapat.
setelah 30 menit ya Bunda. Ini komponennya sudah saya matikan, kemudian saya buka ya Bunda. Oke, seperti itulah hasilnya ya Bunda. Ini ya Bunda, roti awang yang sangat lembut seperti kapas nih ya Bunda.